Halo teman Rarisma, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sangat menyenangkan. Ini aku mau review si eyelash nih. Eyelash tuh katanya bisa pasang sendiri dan lemnya tuh nggak pedih di mata. Ini dari Hey Gorgeous nih. Hey Gorgeous, yes. Ini dia kotaknya, aku udah beli dan aku udah pesen. Ini aku pesennya yang short sama yang medium ya. Tuh dia dapat kotak gini, ini untuk yang shortnya. Terus ini untuk yang mediumnya. Terus ini ada lem sama buat tempat lemnya tuh, ringnya ya. Terus ini sama buat sapu-sapu bulu mata, mesisirnya. Terus kita juga dapat si pinsetnya tuh. Bagus ya. Nah, ini kita juga ada di kotak ini. Ini aku beli yang satu paket. Harganya aku bikin di sini sama linknya ada di description box ya. Jadi teman-teman kalau mau beli boleh banget. Nah, di sini ada cara pemakaiannya nih. Nah, udah deh daripada panjang-panjang, hai, kita langsung aja. Penasaran? Ikutin terus ya. Nah teman-teman, untuk yang pertama nih kita mau ikat dulu rambutnya. Udah selesai, terus kita mau persiapan ya. Nah ini untuk eyelashnya, bulu matanya. Aku pilih yang short sama yang medium. Ini kisaran panjangnya tuh antara 10 sampai dengan 11 ya. Nah ini lemnya kecil-kecil gini, lemnya cabai rawit. Nah kalian hati-hati nuanginnya ya. Aku agak nuangin sedikit kebanyakan. Terus habis itu kalian buru-buru lap aja kalau misalkan ketumpahan gitu biar dia nggak lengket. Nah ini mulai kita langsung pasang aja bulu matanya satu-satu ke bawah bulu mata kita ya, jadi kayak ditindih gitu. Nah ini kalau misalkan bleber-bleber kemana-mana langsung aja kalian lap pakai tisu, terus dikeringin deh, dikipas-kipas. Nah ini dia udah jadi. Kita mau pakai yang sebelahnya. Nih kita sisir-sisir dulu biar rapi. Keren sih, keren. Nah ini lanjut untuk yang sebelahnya, aku cepetin aja ya. Nah Tera, ini dia hasilnya dari si eyelash extension sendiri nih, pakai Hey Gorgeous itu ya. Tuh bagus kan. Jadi kita nempelinnya di bawah kulit kita. Tuh lucu ya, hasilnya juga natural banget dan dia harganya tuh murah banget, kayak cuma 70.000 dan kalian dapat sepaket ini. Murah banget ya, kayaknya sih ini bisa pakai sampai 5 kali gitu sih. Tuh, dia banyak banget, jadi kalau misalkan ada yang copot kalian bisa pakai. Dan ini ada pilihannya medium, short sama si long gitu. Kalau aku pakainya yang short sama yang medium, jadi kayak buy one get one gitu. Nah, pokoknya segitu aja nih review aku. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Teman-teman, ini aku habis mandi, terus habis keramas, dan ini ketahanannya lumayan. Tapi emang tadi ada rontok di bagian sini satu. Kayaknya sama ini deh. Satu, terus sebelah sini nih satu, sama belakang sininya satu gitu. Tapi overall dia tahan sih sama air sama sabun. Semoga bisa tahan sampai 3-4 minggu ya. Oke, terima kasih. Nah, buat kalian yang suka sama videonya, jangan lupa di like, di subscribe, di komen, dibagikan tentunya. Terima kasih. Bye-bye.